interchange perputaran STA 54 plus 500 interchange Soka STA 76 plus 039 interchange Mengwi STA 94 plus 919 Jalan Tol Gilimanuk Pukutatan dibuat 4 lajur untuk 2 arah kendaraan. Sedangkan untuk Jalan Tol Pukutatan Mengwi ada tambahan 1 lajur kendaraan sepeda motor selain 2 lajur kendaraan roda 4 dan juga ada lajur sepeda yang persis bersisian dengan lajur motor serta lajur pejalan kaki di sisi selatan jalan tol. Untuk kenyamanan para pengguna jalan tol akan dibangun juga 4 rest area pada STA 16 plus 850 tipe BD 1 Kadaya Maya Kabupaten Jenggala Bali. STA 49 plus 200 tipe AD Saya Sumbur Mendoyo Kabupaten Jenggala Bali. STA 61 plus 050 Pembangunan jalan tol ini akan bersinggungan langsung dengan beberapa jalan lokal, karena itu perlu dibangun underpass dan overpass. Change negara STA 32 plus 100. Sedangkan untuk jalan tol Pukutatan Mengwi ada tambahan 1 lajur kendaraan sepeda motor selain 2 lajur kendaraan roda 4 dan juga ada lajur sepeda yang persis bersisian dengan lajur motor serta lajur pejalan kaki di sisi selatan jalan tol. Sepeda. Untuk kenyamanan para pengguna jalan tol akan dibangun juga 4 rest area pada STA 16 plus 850 tipe BD 1 Kadaya Maya Kabupaten Jenggala Bali. STA 49 plus 200 tipe AD Saya Sumbur Mendoyo Kabupaten Jenggala Bali. Dengan adanya tol ini, waktu tempuh akan menjadi kurang dari 2 jam. Adanya tol ini juga akan membuka daerah-daerah yang sebelumnya sulit dikunjungi wisatawan karena akses yang terbatas menjadi lebih mudah, sehingga roda perekonomian di Pulau Bali akan lebih berkembang dan marak. Secara tidak langsung juga akan berdampak pada pusat pertumbuhan ekonomi di sekitar tol dan akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah baru. Dampak lainnya adalah tumbuhnya industri dan permukiman yang akan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Pembangunan tol Gilimanuk Mengwi direncanakan oleh pihak swasta sehingga tidak membebani dana dari APBD. Saya mohon dukungan penuh masyarakat Bali. Seksi 1 Gilimanuk Pukutatan sepanjang 55,05 km. Seksi 2 Pukutatan Soka sepanjang 21,85 km. Seksi 3 Soka Mengwi sepanjang 19,31 km. Pembangunan jalan tol ini diharapkan akan menjadi solusi permasalahan kemacetan pada ruas-ruas jalan arteri nasional Gilimanuk Denpasar, serta mempersingkat waktu perjalanan, memperlancar arus transportasi barang dan transportasi massal dari arah